Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada murid-murid tahun 5 Syafi'i dan juga 5 Maliki? Jadi pada hari ini, Ustaz Hairi meminta kepada semua murid untuk membuka buku Al-Quran untuk sambungan pembelajaran kita pada hari semalam, di mana semua murid diminta untuk membuka muka surat 146, di mana kita akan membaca ayat kefahaman, erti kalimah, intisari ayat dan juga pengajaran ayat bersama-sama. Ayat kefahaman, tema ayat, ciri-ciri bagi orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Sama-sama membaca erti kalimah. المؤمنون, orang-orang yang beriman. Salatihim, solat mereka. Khashi'un, orang-orang yang khusyuk. Lizzakati, pada zakat. Aimanuhum, tangan kanan mereka. Li amanatihim, pada amanah mereka. Intisari ayat. Sesungguhnya kita dituntut melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk. Apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk? Terutama dalam solat. Jadi khusyuk tu bermaksud tunduk dan merasa rendah diri dengan menumpukan fikiran, menenangkan hati dan anggota semasa solat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang-orang yang beriman akan mendapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendirikan solat dan menunaikan zakat adalah termasuk di dalam rukun iman. Pengajaran ayat, jadi kita hendaklah yang pertama sekali khusyuk di dalam mengerjakan solat agar solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagaimana nak khusyuk dalam solat? Kita kenalah ambil wuduk dengan sebaik-baiknya. Pastikan persekitaran kita, tempat solat kita tu bersih dan tiada sebarang gangguan-gangguan lain. Yang seterusnya, pastikan bacaan-bacaan yang kita baca di dalam solat itu jelas dan tidak terkejar-kejar. Baik, yang kedua, tunaikanlah zakat kerana segala kepunyaan manusia hanyalah pinjaman semata-mata. Jadi setiap harta yang ada pada kita tu hanyalah sekadar pinjaman je daripada Allah kepada kita. Apabila kita dah pun meninggal dunia nanti, bukan wang ringgit yang akan kita bawa ke dalam
kubur tetapi amal kebaikan dan juga ibadah-ibadah yang kita buat termasuklah zakat. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.